Ya, buat Tribuners yang sedang menyaksikan live ini, di sini saya Mario wartawan Tribun melaporkan dari depan gedung Mahkamah Konstitusi di kawasan Jakarta Pusat, yang dimana pada hari ini MK bakal menggelar sidang putusan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa terlihat di sini dalam proses pengawalan putusan, beberapa massa buruh sudah mulai berkumpul untuk mengawal sidang hari ini, dan juga pihak kepolisian sudah memulai memberikan penjagaan di beberapa titik, yang dimana juga di sebelah sana, jika untuk diketahui bahwa ada beberapa massa buruh lainnya juga melakukan aksi demo untuk mengawal sidang putusan soal Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini. Sebagai informasi bahwa sidang putusan bakal berlangsung pada pukul 1 nanti di gedung MK, dan dengan ada 5 gugatan sebelumnya yang berasal dari partai buruh dan juga beberapa kelompok massa buruh, yang semuanya poin utamanya menggugat untuk Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan secara inkonstitusional. Jika dilihat pada hari ini, sekarang sudah menunjukkan pukul kurang 20 menit jam 12, yang dimana sekitar 1 jam 20 menit lagi sidang putusan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Jadi beginilah Tribunus bagaimana situasi dan kondisi di depan MK pada hari ini. Tampaknya para massa buruh juga mulai semakin berdatangan, semakin mendekati waktu pembacaan putusan. Untuk nantinya informasi lebih lanjutnya, Tribuners bisa tetap pantau live Facebook tribunnews.com atau juga di tribunnews.com untuk situasi, kondisi, dan juga update terkini tentang sidang putusan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibacakan pada hari ini. Demikian Tribuners, saya Mario, wartawan Tribun, melaporkan dari depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.